service. Customer service is with a smile and politeness. Bukan biadab, bukan kurang ajar, bukan menghardik orang. Kalau tak suka, jangan kerja customer service yang kena deal dengan orang. Tak sesuai untuk you. Tidak dapat dinafikan pekerjaan dalam bidang khidmat pelanggan sememangnya mencabar mental dan fizikal kerana perlu melayan pelbagai kerenah masyarakat. Namun, ia bukanlah satu tiket untuk seseorang memberikan layanan buruk dengan sewenang-wenangnya kepada individu yang datang atas sesuatu urusan. Baru-baru ini, seorang wanita menerusi akaun TikToknya telah berkongsi kisah insiden yang kurang enak dialami semasa menunggu di bahagian visa dan permit immigration di Putrajaya. Menurutnya, dia telah tiba ke pejabat immigration sekitar jam 10 pagi dan menunggu giliran di dalam barisan selama 20 minit. Bagaimanapun, dia selepas itu terlihat gelagat seorang pegawai immigration yang bertugas di bahagian kaunter menghedik dengan suara nada tinggi kepada dua wanita yang berasal dari negara India. Menurutnya, salah seorang daripada mereka sedang memegang bayi sekaligus merasakan bahawa layanan itu adalah tidak wajar dilakukan. Dalam video yang dikongsikan, dia menegaskan bahawa walaupun ramai kakitangan kerajaan bersifat sopan santun dan sedia membantu pelanggan, namun tetap ada segelintirnya yang mempamerkan tingkah laku yang kelihatan tidak berpendidikan dan tidak menghormati orang lain. Menurutnya lagi, kerana tidak berpuas hati dengan insiden itu, dia lantas tampil berhadapan dengan pegawai tersebut untuk menegur kelakuan buruknya. Apa yang dikesalkan pegawai tersebut dengan lagaknya mempersoalkan tindakannya yang masuk campur dalam perilakunya terhadap wanita India tersebut. Pegawai tersebut enggan menerima teguran itu dan cuba mempertahankan tindakannya dengan mendakwa terlalu ramai orang yang perlu dilayan pada setiap hari di kaunter itu. Video itu telah menjadi bualan hangat di kalangan netizen dan ramai yang bersetuju dengan tindakan wanita itu yang berani menegur secara berdepan dengan penjawat awam yang berperangai buruk seperti itu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Semalam hari Khamis 15 hari bulan Ogos jam 10 pagi. Lebih kuranglah jam tu. Dan saya pergi ke tingkat 3 bahagian visa dan permit. Beratur di kaunter selama 20 minit. Macam-macam ragamlah. Ramai orang dekat immigration, maklumlah. Pelbagai nationality ada kan. Jadi saya pun beratur sampai dekat turn saya. Dan nampaklah di kaunter macam mana apa semua kan. So saya nampak satu situasi di mana saya rasa macam memang tak patutlah. Sebab apa? Sebab pegawai immigration tu dia mengherdik dan bercakap dengan nada yang kasar terhadap dua wanita India. I think they are Indian nationality kot. Dia bercakap kasar dengan dia orang dengan nada yang kasar macam, oh tak boleh ni, kenapa ni, oh ni. Pada saya tengok, kau ni apa hal? Kau tak boleh ke cakap elok? Orang tu dah lah bawa baby. Lepas tu, kenapa nak perlu marah-marah eh? Tak boleh cakap elok ke? Saya perasan lah eh. Bukanlah semua, saya tak cakap semua kaki tangan kerajaan yang di kaunter bersikap macam tu. Ada yang bersopan santun, sangat helpful. Tapi ada juga yang perangai macam ni lah. Perangai yang macam orang yang tak berpelajaran. So uneducated. Treat people with respect. Saya bengang je, saya tengok je dia. Bila sampai turn saya terus cakap dengan dia, puan, saya perhati je puan tadi semasa saya beratur tu. Saya tengok puan ni cakap, bukan main kasar lagi dengan orang eh. Patutnya puan duduk kat kaunter ni, treat lah orang dengan rasa hormat. Tak kisahlah dia tu orang biasa ke, dia imigran ke atau apa pun, dia manusia. So dia boleh tinggi suara kat saya balik. Dia cakap apa? Ah, kenapa awak nak sibuk? Saya bukan marah awak. Ya, memang awak tak marah saya. Tapi that doesn't mean awak kena marah orang lain. Awak boleh marah orang lain.
Kenapa awak tak boleh treat orang lain dengan respect? Kenapa awak nak kena jerit-jerit cakap kasar-kasar? Lepas tu dia kata, bila masa saya cakap kasar-kasar? Saya cakap, puan, saya tak peka, saya tak buta. Saya duduk beratur 20 minit, saya tengok gelagat puan. Saya tengok puan ni memang tak tahu hormat orang. Lepas tu dia cakap macam ni, cuba awak duduk dekat kaunter ni, awak tengoklah berapa ribu orang datang satu hari. Saya cakap dengan dia, dah itu kerja puan. Nama pun government servant. You serve the public. So kalau you tak suka, you pergi kerja tempat lain. You tak payahlah duduk kat kaunter ni. Kalau you duduk kat kaunter, you kena bersifat hormat orang. You kena bersifat, you kena ada empathy. You kena kasihan ke orang. Tak kisah dia datang daripada Bangladesh ke Indonesia ke India ke mana ke, hormat. So dia cakap kat saya, oh awak duduk kat sini lah, awak tengok berapa ramai orang datang. So saya nak tanya kepada pegawai semalam, saya tak nak sebut nama, nanti saya tutup perut nasi orang. That's not what I meant to do. I just want to tell you people yang duduk kat kaunter, tak kira lah agensi kerajaan ke, swasta ke, apa ke, you are offering service. Customer service is with a smile and politeness. Bukan biadab, bukan kurang ajar, bukan menghardik orang. Kalau tak suka, jangan kerja customer service yang kena deal dengan orang. Tak sesuai untuk you. Kalau you nak duduk kat situ, you kena ada empathy. You kena bersifat sopan santun. Jangan biadab. So, kalau kata yang datang tu, yang datang 100-200 orang lah, macam you kata ramai sangat orang, you pun macam seolah-olah macam dia nak kata, oh, aku duduk kat sini, kau tak tahulah apa aku hadap. Yeah, fine. Habis kalau yang datang tu, Datuk, Datin, Tan Sri, Puan Sri, kau rasa kau nak hardik? Kau nak cakap kasar? Takkan, mesti kau macam, macam tak cukup nak membodek. Tapi sebab orang biasa, kau boleh kasar. Tak boleh macam tu. That's not fair, itu double standard. Treat people with respect and equally. Tak kisah dia ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, tak kisah. Unless lah orang yang datang tu kurang ajar dengan kau, okeylah. Kalau kau nak jawab balik pun, itu lantang kau lah. Tapi orang datang, adalah macam tak faham-faham, macam bela-bela. Lepas tu kau jerit-jerit kat dia, kau cakap lah elok-elok. Kurang ajar kan? Oh my god! Wow! Ini bukan terpakai untuk semua. Kalau rekod kerjanya itu tidak membanggakan, malas, sering lambat bekerja dan tidak memberikan tumpuan yang baik, mereka itu akan dipantau supaya tidak diberikan ganjaran seperti mana kita janjikan. Jadi tanggungjawab kita bersama, baik kesatuan dan rakan-rakan di jabatan, pastikan 2-3 orang yang lembab ini biar diketepikan, biar dikekal jawatan itu sampai selama-lamanya. Setuju? Ya.